lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dari dua partai terakhir babak quarter final hari ini, terjadi pertemuan antara Indonesia dan Malaysia, di mana dua ganda putra Indonesia dan Malaysia harus saling bertemu. Ganda pertama Indonesia, Fajar Alfian dan Rian Ardianto, berhasil memenangkan duel melawan Hong Yeosin, POEI, dalam dua game langsung 21-13, 21-9. Sementara itu, hasil berbalik diperoleh ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang harus mengakui keunggulan Aruncia Soiwi dalam laga panjang 3 game. Dengan hasil ini, Indonesia menempatkan satu wakil ganda putra di babak semifinal yang akan berlangsung besok.